Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Dialah Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf Al-Hashimiyyi Al-Muttalibi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belahan hati beliau dan anak dari putri beliau Fatimah Az-Zahra, Amirul Mukminin Abu Muhammad sebagai kunyahnya. Ia lahir pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Menurut versi yang lain, ia lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan akikahnya pada hari ketujuh dari kelahirannya dengan seekor domba, mencukur rambutnya dan menyuruh Fatimah untuk bersedekah perak seberat rambutnya. Saat itu ayahnya Sayyidina Ali hendak memberinya nama Harb. Menurut versi yang lain itu Ja'far. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Hasan. Ayahnya adalah putra paman Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Demikianlah pula dengan ibu Hasan yang juga putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dengan silsilah ini, maka Sayyidil Imam Hasan dan saudaranya Sayyidil Imam Husain tidak disamai oleh seorang pun di dalam hal kemuliaan nasabnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ia mengatakan, ketika Hasan lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lantas bertanya, perlihatkan anakku, atau maksudnya cucuku, kepadaku. Apa nama yang kalian berikan kepadanya? Aku menjawab, aku menamainya Harb. Beliau Rasulullah pun berkata, jangan, bukan itu, tapi namailah Hasan. Itulah perintah Rasulullah. Saat Sayyidil Imam Husain lahir, beliau Rasulullah juga bertanya, perlihatkan anakku kepadaku, apa nama yang kalian berikan kepadanya? Aku Sayyidina Ali menjawab, karena aku kepingin nama yang gawat-gawat, nama yang ganas-ganas. Aku menamainya Harb, karena tujuanku menamai Harb belum terlaksana. Maka untuk Sayyidil Husain ini aku namai lagi Harb. Beliau Rasulullah pun berkata, jangan, bukan itu, tapi namanya Husain. Sang kakek yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan nama cucu-cucunya. Beliau memilihkan nama-nama yang bagus untuk mereka, nama-nama yang mengindikasikan optimisme dan peneladanan terhadap nama anak-anak saudara beliau Nabi Harun alaihi salam. Sebagaimana dikatakan, anak memiliki bagian sendiri dari namanya. Maka dari itu para sahabatku rahimakumullah, adalah sunnah sebagaimana yang ditegaskan para fuqaha untuk memilih nama-nama yang bagus, indah, bermakna, karena nama akan bertahan sepanjang masa bersama pemiliknya. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, ibuku bertanya kepadaku, sejak kapan kamu bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku katakan kepadanya, sejak ini dan itu. Sahabat Hudzaifah melanjutkan, ia pun mencela dan mencaciku. Aku katakan kepadanya, biarkan aku, karena aku mau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas menunaikan salat maghrib bersama beliau. Kemudian aku tidak akan meninggalkan beliau sampai beliau memohonkan ampunan untukku dan untukmu. Hudzaifah melanjutkan,
Aku kemudian mendatangi Nabi SAW. Lantas salat maghrib bersama beliau. Seusai salat, Nabi SAW bergegas meninggalkan tempat. Aku pun mengikuti beliau, hingga kemudian ada sosok yang menghadang beliau, lantas berbisik kepada beliau, kemudian pergi. Aku terus saja mengikuti, memantau beliau, Nabi Muhammad SAW, hingga ketika mendengar suaraku, beliau bertanya, "Siapa ini?" Aku menjawab, "Hudzaifah ya Rasul." "Oh," beliau kemudian bertanya, "Kenapa kamu?" Aku pun menyampaikan perkaraku kepada beliau, masalah ibuku tadi yang mencaciku. Lalu beliau mengatakan, "Semoga Allah mengampuni kamu dan ibumu." Kemudian beliau Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu melihat sosok yang menghadangku tadi?" Aku menjawab, "Ya, aku melihatnya ya Rasulullah." Beliau pun mengatakan, "Ia adalah malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelum malam ini. Ia meminta izin kepada Tuhannya untuk menyampaikan salam kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda penghuni surga dan bahwa Fatimah adalah pemuka kaum wanita penghuni surga." Maka dari itu para sahabatku, ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hasanu wal Husain sayyida syababi ahli al-jannah." Hasan dan Husain adalah para pemuka pemuda penghuni surga. Diriwayatkan dari Abu Bakrah yang mengatakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimbar, sementara Hasan bin Ali berada di samping beliau. Secara bergantian, beliau kadang menghadap ke arah jamaah dan kadang menghadap ke arah Hasan." Beliau pun lalu bersabda, "Inna bani hadza sayyidun wa la'alla Allah ay yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Sesungguhnya putraku, cucuku ini adalah pemuka, sayyid. Mudah-mudahan dengannya Allah mendamaikan antara dua kelompok besar dari umat Islam. Inilah petunjuk Nabi tentang Sayyidina Hasan bahwa nantinya akan mendamaikan dua kelompok manusia yang saling berseteru atau saling bermusuhan. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menunaikan salat. Ketika beliau sujud, Hasan itu melompat ke atas punggung dan tengkuk leher beliau ditumpangi leher atau punggungnya Kanjeng Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dari sujud dengan lembut agar Hasan tidak terpelanting, pelan-pelan. Abu Bakrah mengatakan, beliau melakukan itu sering, lebih dari sekali. Begitu beliau selesai salat, orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihatmu melakukan sesuatu kepada Hasan yang belum pernah kami lihat engkau melakukannya." Beliau pun bersabda, "Innahu raihanati minad dunya wa inna bani hadza sayyidun wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Sesungguhnya ia adalah pujaan hatiku dari dunia dan sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, sayyid. Dan mudah-mudahan lantaran dia, Allah tabaraka wa ta'ala mendamaikan antara dua kelompok dari umat Islam. Ada kisah lain diriwayatkan dari Abu Buraidah. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang menyampaikan khutbah kepada kami. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang dengan mengenakan gamis merah. Keduanya berjalan kaki dan tergelincir, jatuh. Rasulullah pun turun dari mimbar, lantas menggendong keduanya dan meletakkan keduanya di hadapan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Allah Maha Benar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian. Aku melihat dua anak ini berjalan dan tergelincir. Lantas aku pun tidak sabar hingga menghentikan pembicaraanku
atau khutbahku dan mengangkat keduanya. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah masa kecil Sayyidil Imam Hasan bin Ali, dan akan kita lanjutkan ke episode berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.